Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Video Nasib dan Hoki pada kesempatan ini akan membahas mengenai tanggal lahir dan weton paling banyak rezeki bulan Agustus tahun 2022. Tahukah Anda bahwa setiap bulan Masehi memiliki watak dan karakter masing-masing sebagaimana tertulis pada kitab Primbon Pranoto Mongso? Setiap bulan atau mongso akan menjadi hari kejayaan bagi suatu kumpulan tanggal lahir dan weton tertentu. Hal ini selain dilihat dengan pedoman ilmu Titen, juga berdasarkan kecocokan dan keselarasannya antara bulan atau mongso tersebut dengan tanggal lahir atau weton tertentu. Bulan Agustus tahun 2022 ini akan masuk pada kategori Mongso Karo. Mongso Karo ini ada di bawah kendali Batara Sakri, yang berwatak keras namun berbudi luhur. Ilmu Titen leluhur menuliskan bahwa musim yang datang bersamaan dengan Mongso Karo ini dikiaskan dengan Bantolo Rengko, yang artinya adalah tanah kering yang retak. Mongso Karo ini juga akan membuat banyak orang rawan terkena suatu penyakit, khususnya yang berhubungan dengan sakit kepala, nyeri persendian, dan jantung. Di balik sisi negatifnya, Mongso Karo di bulan Agustus tahun 2022 ini akan membawa atau menjadi masa kejayaan bagi tanggal lahir maupun weton tertentu. Tanggal lahir yang akan jaya dan paling banyak rezekinya di bulan Agustus tahun 2022 ini adalah mereka yang memiliki tanggal lahir antara tanggal 14 Oktober dan tanggal 9 November. Mereka yang lahir di rentang waktu tersebut berada dalam pengaruh Batara Asmara, yang adalah dewa keberuntungan dan kesenangan. Kunci sukses bagi orang kelahiran tanggal 14 Oktober sampai tanggal 9 November di bulan Agustus ini adalah harus tabah dan kuat dalam menghadapi godaan dan cobaan, karena sehabis itu pasti akan datang yang namanya keberuntungan. Yang harus diingat bagi para tanggal lahir tersebut di bulan Agustus tahun 2022 ini adalah bahwa semakin dekat Anda dengan cobaan dan rintangan, maka sedekat itu pulalah Anda dengan yang namanya rezeki dan keberuntungan. Kemudian untuk kumpulan weton yang banyak rezeki di bulan Agustus tahun 2022 ini adalah para weton yang memiliki sifat-sifat tertentu, yang mana cocok dengan Mongso Karo bulan Agustus ini. Weton paling banyak rezeki di bulan Agustus tahun 2022 ini adalah mereka yang memiliki sifat pendiam. Artinya, selain tidak banyak bicara, mereka juga tipe orang yang bekerja secara diam-diam. Meski tidak suka terlalu banyak bicara,
Weton ini merupakan orang yang nasihatnya dapat memberi pencerahan bahkan solusi bagi mereka yang membutuhkan. Orangnya juga sangat dipercaya karena mampu dan pandai menyimpan rahasia orang lain, sehingga wajar jika memiliki banyak teman. Weton yang banyak rezeki di bulan Agustus ini nanti, juga memiliki sifat yang enak jika diajak mengobrol, meskipun bagi orang yang belum kenal dengannya, akan terkesan kaku dan tertutup. Sesuatu yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Weton ini, adalah kesabaran dalam menjalani kehidupannya. Mereka jarang mengeluh, dan pantang menyerah dalam menghadapi rintangan. Jika bertemu dengan hambatan dan kesulitan, mereka selalu dapat menemukan jalan lain yang akan dapat membawanya kepada kesuksesan. Di dalam kehidupan sosial bermasyarakatnya, Weton ini merupakan sosok yang disegani dan berwibawa. Jika sudah membuat janji, maka akan selalu ditepati. Weton ini akan berjaya di bulan Agustus tahun 2022, terutama pada hari Selasa dan Minggu, sehingga sangat dianjurkan melakukan hal-hal penting di kedua hari tersebut agar bisa mendatangkan kesuksesan yang besar. Adapun kelompok Weton dengan sifat-sifat tersebut yang diramalkan akan menjadi Weton paling banyak rezekinya di bulan Agustus tahun 2022, adalah Minggu Pon, Minggu Kliwon, Senin Pahing, Selasa Legi, Selasa Wage, Rabu Kliwon, Kamis Legi, Jumat Pon, dan Sabtu Wage. Demikianlah video mengenai tanggal lahir dan Weton yang paling banyak rezeki bulan Agustus tahun 2022. Semoga video ini mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Sebagai penutup, admin doakan agar Anda sekeluarga selalu dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam segala hajat dan urusan kerezekian. Amin.